Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video penjelasan dari Pak Bambang Nursena. Tetapi sebelumnya, Eza mengucapkan turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa suporter sepak bola di Malang. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran serta ketabahan. Amin. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Rafleza, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Memahami seperti itu. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang yang mengkafirkan gitu, istilah kafir ya Pak ya, karena merasa Tuhan yang kita sembah itu tidak seperti Tuhan mereka seperti itu. Oleh karena itu, kapan muncul istilah kafir tersebut? Ya. Dan saya pernah mendengar di Yahudi sendiri katanya juga ada istilah kafir tersebut, Pak. Ya. Jadi itu yang kami ingin penjelasan Bapak, karena kami tidak berani menjawab seperti karena dasarnya kurang, Pak. Makatan Bapak. Makatan Bapak. Di etimologi tadi saya sudah membaca dalam teks 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dalam bahasa Aramaik, bahasa Syriak itu berbunyi manu dagala ila en eina dekapar de Yesua lahua masiha. Siapakah pendusta itu, siapakah dajjal itu? Yaitu orang-orang yang mengkafiri Yesus sebagai Al-Masih. Kata kafar ini dalam bahasa Aramaik ini de kafar di Yesua, yang kafir terhadap Yesus sebagai Kristus. Hanahu dialah Mesih Kadagala Al-Masih Dajjal. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, hadahua Al-Masihud Dajjal. Jadi kafir itu tergantung apa ya, setiap agama itu kan ya beriman sekaligus kafir. Ya kita ini sama-sama kafir sebetulnya. Kalau saya ditanya sama teman-teman yang suka takfir itu, mengkafirkan orang lain, saya bilang sampean dengan saya itu sama-sama beriman, sama-sama kafir. Ya kok bisa Pak? Sampean percaya apa enggak dengan Yesus itu putra Allah? Enggak percaya ya itu kafir. Mana menyangkal? Kafir itu kan sepertinya menutup, menyangkal. Artinya itu ya, menutup, menolak, menyangkal itu kafir. Bahasa Aram dan bahasa Arabnya sama. Ya, kafara yakfuru kufran dalam bahasa Arab itu. Makanya setelah melihat kurang lebihnya video penjelasan dari Pak Bambang tersebut mengenai kata kafir, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Langsung saja kita ulas ya, biar ngerti kenapa saya bisa senyum mendengar penjelasannya. Ketika kita berbicara kata kafir dalam pandangan Yahudi, Kristen, dan juga Islam, tentu dalam hal ini kita akan mendapatkan pemahaman yang berbeda-beda mengenai makna kafir ini. Ketika melihat dalam keyakinan Yahudi, tertanam sebuah keyakinan bahwa mereka merupakan bangsa pilihan atau umat pilihan, the chosen people.
Keyakinan bahwa merekalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dalam rangka memenuhi tugas menyebarkan kebenarannya kepada seluruh bangsa, yang berarti juga menafikan kemungkinan orang atau bangsa lain memiliki keselamatan. Selain itu, doktrin bangsa pilihan ini mereka rasakan sebagai sebuah keutamaan dan kemuliaan yang menunjukkan bahwa derajat mereka tinggi di sisi Allah dari atas bangsa-bangsa lain. Hal ini tergambar dalam Talmud Sanhedrin 58 yang berbunyi, Rabbi Hanina menjelaskan, barang siapa yang memukul orang Israel, maka berarti ia telah menghinakan Tuhan yang agung. Sehingga berangkat dari konsep umat pilihan ini, bangsa Yahudi merasa lebih superior dibanding bangsa-bangsa lain, selain penganut Yudaisme. Selain itu, terlihat dari berbagai doktrinnya Yahudi atau Yudaisme, juga sangat eksklusif dengan bangsa-bangsa lain atau agama-agama lain di luarnya. Yahudi menganggap semua bentuk interaksi dengan orang Kristen dan non-Yahudi umumnya akan mengurangi kemuliaan dan merusak martabat mereka. Nah, ini juga terdapat di Sanhedrin 58b. Dan menurut kepercayaan mereka, bangsa-bangsa lain selain Yahudi wajib untuk dijauhi karena mereka adalah bangsa najis. Hal itu terdapat juga di dalam Talmud yang menegaskan jika seorang Kristen menyentuh sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah menjadi barang najis seperti dirinya atau abodah zarah. Terjemahan bebasnya, seseorang sedang menuang anggur dari satu cangkir ke cangkir lain dengan menggunakan teko. Tiba-tiba datanglah seorang goyim atau hiten lalu menyentuh teko tersebut dengan tangannya. Akibatnya anggur dalam teko dan yang sudah dituangkan di cangkir dibuang semuanya jauh-jauh. Nah, sehingga dari pasal tersebut terlihat bahwa Yahudi menganggap bangsa-bangsa lain selain Yahudi memiliki kedudukan yang rendah dan hina yang harus dijauhi. Adapun untuk bangsa-bangsa lain di luar agama Yahudi disebut sebagai goyim atau goyim atau orang-orang asing. Goyim yang dalam pandangan Yahudi adalah semua manusia non-Yahudi yang tidak termasuk ke dalam bangsa pilihan. Selain menggunakan istilah goyim atau goyim, untuk sebutan orang non-Yahudi ada juga beberapa istilah lain yang digunakan untuk menyebut orang-orang non-Yahudi, seperti istilah abodah zarah, artinya agama aneh atau agama paganis, yang artinya adalah ahli bid'ah karena Talmud, ini terdapat di Sabat 116a, menilai orang-orang yang mengimani Injil sebagai ahli bid'ah, istilah Edom atau Edomites, sebutan bagi mereka yang mengimani lambang salib. Sebutan Norkim artinya orang-orang asing termasuk orang Kristen. Istilah Ameharets artinya penduduk alam, kehidupan yang fana atau orang-orang dungu, merupakan sebutan bagi orang-orang primitif. Lanjut, bagaimana makna kafir dalam keyakinan Kristen? Agama Kristen memiliki doktrin utama yaitu penyaliban Isa Al-Masih sebagai penghapus dosa umat manusia. Nah, ini terdapat di dalam 1 Timotius 2 ayat 4-6 dan juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang artinya makna kematian Yesus adalah untuk keselamatan bagi umat yang mempercayainya. Alias, dengan kata lain, bagi iman Kristen, setiap orang yang percaya kepada Yesus maka memiliki jaminan untuk selamat. Sehingga doktrin ini berkembang. Agama Kristen mencoba menciptakan jargon baru yang dikenal dalam Katolik dengan tidak ada keselamatan di luar gereja. Extra ecclesiam nulla salus. Dan dalam Protestan dengan tidak ada keselamatan di luar agama Kristen. Outside Christianity, no salvation. Yang berarti, doktrin ini menunjukkan bahwa orang-orang yang non-Kristiani tidak akan dijamin keselamatannya dalam pandangan agama Kristen. Berbeda dengan agama Yahudi, dalam ajaran Kristiani tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai konsep terhadap orang-orang yang berada di luar keimanannya atau agamanya. Namun secara implisit, di dalam Alkitab hanya disebutkan beberapa perumpamaan untuk orang-orang yang berada di luar agamanya atau the others, yakni perumpamaan domba yang tersesat, perumpamaan mata uang yang terselip, dan perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan ini tertulis 12 kali dalam 12 ayat. Beberapa di antaranya adalah terdapat dalam Matius 18 ayat 12-14 yang berbunyi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat,
tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapakmu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Nah, sekarang begini, Pak Bambang menjelaskan makna kata kafir sebagai seseorang yang menolak, menutup, menyangkal, dan lain-lain. Kemudian dia memberi contoh dalam 1 Yohanes 2 ayat 22-23 yang berbunyi, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Berdasarkan ayat tersebut, Pak Bambang menjelaskan bahwa siapa yang menyangkal Yesus adalah Kristus atau Al-Masih, maka dia anti-Kris. Perhatikan dalam ayat tersebut ada kata menyangkal, salah satu dari makna kafir itu sendiri. Saya sempat tersenyum melihat penjelasan dari Pak Bambang ini. Sangat jelas bertujuan untuk menggiring makna kafir agar terlihat sama dalam keyakinan Islam dan bisa menghajar balik. Itu istilah kasarnya ya. Nah, coba perhatikan 1 Yoh 2 ayat 22 pada bahasa Syriak pada layar berikut. Mungkin ini yang dimaksud Pak Bambang ya. Perhatikan tulisan dalam box, itu memang dibaca the kafir. Tapi entar dulu Pak, konteks 1 Yoh 2 ayat 22 itu tidak berbicara soal ketuhanan Yesus, tapi yang menyangkal Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih. Nah sekarang saya tanya, apakah umat Islam menyangkal Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih? Kan tidak. Dalam keyakinan Islam ada dua gelar yang disematkan untuk Al-Masih, yakni Nabi Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Islam tidak menyangkal itu, Pak. Coba Pak Bambang tanya sama Yahudi, apakah mereka menyangkal Yesus sebagai Al-Masih? Tentu mereka otomatis menyangkalnya. Jadi Anda salah sasaran, Pak. Umat Islam menolak ketuhanan Yesus, tapi tidak menyangkal Yesus sebagai Al-Masih. Paham ya? Jadi selain itu, dalam keyakinan Kristen sama sekali tidak ada penjelasan detail menyangkut kafir ini. Makanya Pak Bambang hanya menggiring ayat tersebut. Itupun dia menjelaskan sangat belepotan. Coba Anda perhatikan, ketika membahas sebuah topik tertentu seperti kata kafir ini, maka dia beralih menggunakan bahasa Aramaik dan Syriak yang merupakan bahasa asli yang digunakan Yesus. Tetapi dalam kesempatan topik lain, yang diandalkan adalah bahasa Yunani. Inilah contoh kitab yang tidak konsisten. Jadi Pak Bambang ini benar-benar tertangkap basah ingin mencari draw agar umat Kristen dapat menyebut umat Islam adalah kafir. Tapi sayang sekali umat Islam sudah terbiasa mengkaji lebih dalam, apalagi para pemirsa Eza Raflesa. Saya yakin sangat luar biasa cerdasnya. Oke, lanjut lagi. Di zaman sekarang ini, siapa yang dianggap sebagai antikris? Apakah yang tidak sesuai dengan iman kita atau bagaimana? Yang pertama. Yang kedua, di Islam itu ada Nabi Isa. Samakah Nabi Isa di Islam itu dengan Tuhan Yesus? Matur nuwun, Pak. Berarti enggak cocok dong ayat ini untuk Kristen. Beliau lagi yang paling terkenal, Tritunggal Maha Kudus, yang seolah-olah dikafirkan gara-gara ada ayat wala taqulu salasa, jangan kamu mengatakan Allah itu tiga, surat Al-Maidah ayat 171, atau laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Apakah ini Tritunggal? Bukanlah. Tidak ada orang berdoa demi nama Bapa dan Ibu dan Anak, mana ada. Orang berdoa juga demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau di gereja-gereja Ritus Timur, Bismillahirrahmanirrahim warahil kudus al ilahu wakit. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Apa ada Bunda Maria masuk Trinitas? Tidak ada. Nah, seorang Bapak gereja namanya Epiphanius dari Salamis. Dia hidup pada abad ke-4 mengatakan, di negara Arab tumbuh aliran hersi, aliran bidat yang namanya koliridianisme, di mana Roh Kudus tidak muncul dalam Tritunggal, tapi yang dimunculkan Bunda Maria. Lalu Santo Ivanus mengatakan, kita harus menghormati Bunda Maria. Karena Bunda Maria adalah seorang yang benar-benar dipilih Allah untuk melahirkan Sang Kristus yang sepenuhnya Allah. Tunggal itu adalah Allah, Maryam, dan Isa putranya. Ini kan dialognya jadi enak. Lalu tanya teman saya, Mas berarti
Ini salah, Mas. Saya ngomong salah ya sapa? Ora salah, ini bener tapi salah alamat. Karena alamatnya bukan ke saya. Lah siapa ya golek ono dhewe. Ya toh, mari kita lacak dalam sejarah itu sekte kolidianisme tadi. Nah, kemudian apakah Isa dan Yesus itu sama? Begini. Secara bahasa sama, secara bahasa. Karena kata Isa itu hasil fonetik koresponden dari kata Yesua. Kenapa? Itu tadi saya baca tulisan Yosefus dalam bahasa Arab. Ya. Innahu fi hadal zaman ya'isu rajulun hakim ismuhu Isua. Ini dari bahasa Ibrani Yesua, huruf yudnya itu berubah menjadi huruf alef atau ain. Itu sering terjadi. Contohnya dalam bahasa Ibrani orang menyebut misalnya Sefer Yesayahu, kitab Yesaya. Arabnya apa? Sefer Isaya. Pertanyaan seorang ibu jemaat dalam video tersebut, siapakah antikris di zaman ini? Saya rasa jawaban untuk ibu tersebut sudah terangkum juga dalam penjelasan saya tadi ya. Nah, saya kutip ulang dulu ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 22-23 yang berbunyi, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Di dalam eskatologi Kristen, antikristus adalah sebutan bagi orang-orang yang dinubuatkan Alkitab akan bangkit melawan Yesus Kristus dan mengaku-ngaku sebagai Kristus sebelum kedatangan Kristus kali kedua. Istilah antikristus atau termasuk dalam bentuk jamak muncul sebanyak 5 kali di dalam Perjanjian Baru, yakni di dalam surat pertama dan surat kedua Yohanes. Antikristus disifatkan sebagai dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jika dilihat dari makna atau arti antikris itu sendiri, jelas umat Islam tidak termasuk, karena selain umat Islam tidak menyangkal Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih atau yang diurapi, untuk penyebutan Anak sendiri, nah ini sudah pernah saya bahas juga ya, di mana saya mengatakan bahwa Yesus sebagai Anak di sini bermakna apa? Anak kandung, anak adopsi, atau sebuah perumpamaan atau metafora. Tentu kalau dia bermakna metafora atau perumpamaan, maka akan sangat banyak yang dimaksudkan anak dalam Bible itu sendiri. Contoh, anak-anak Allah, anak Allah, anak sulungku, dan lain-lain. Loh Esa, tapi maknanya kan berbeda-beda. Ada yang penggunaannya huruf kecil, anak, dan ada yang huruf besar, anak. Saya tidak menanyakan penggunaan atau maknanya. Yang saya tanyakan, apakah kata anak di sini berarti anak kandung, anak adopsi, atau metafora? Karena begini, konsep keyakinan Islam terhadap Nabi Isa dengan perkataan Yesus itu selaras daripada konsep doktrin Kristen dengan perkataan Yesus. Contoh, Islam meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi, Rasul, atau utusan Tuhan. Yesus pun berkata seperti itu dalam kitab Anda. Ini terdapat di dalam Markus 6 ayat 4 yang berbunyi, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Berikutnya Lukas 7 ayat 16, di sini Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya. Berikutnya, Islam menolak bahwa Isa adalah Tuhan. Yesus pun dalam kitab Anda tidak ada pengakuan bahwa dirinya adalah Tuhan selain utusan Tuhan. Nah, ini terdapat di Yohanes 8 ayat 17-18. Ini menunjukkan Yesus dan Bapa adalah dua pribadi, bukan satu pribadi loh ya. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Sangat banyak ya ayat-ayat pengakuan Yesus bahwa dirinya bukanlah Tuhan dan tidak sama dengan Bapa. Berikutnya, Islam meyakini bahwa Nabi Isa mengajarkan Tauhid. Yesus pun mengajarkan demikian. Ini terdapat di Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Islam meyakini bahwa di akhir zaman Nabi Isa akan datang kedua kalinya menjadi salah satu tanda kiamat. Yesus pun berkata seperti itu. Berikutnya, apakah Nabi Isa dalam Islam sama dengan Yesus dalam Kristen?
saya jawab bahwa Nabi Isa sama dengan Yesus. Kalau nama Isa atau Yesus ini hanya soal gramatikal bahasa. Nah, ada beberapa pendapat mengenai nama asli Isa. Sebagian menyatakan bahwa nama Ibran, Yeshua atau Yeshua merupakan nama asli Isa. Nama ini disebut merupakan kependekan dari Yehoshua. Clemens dari Alexandria dan Cyrillus dari Yerusalem berpendapat bahwa nama Yunani, Eosous, merupakan nama asli Isa dan nama ini bukan turunan dari bentuk Ibraninya. Pendapat lain menyatakan bahwa nama asli Isa menggunakan nama Aram, dibaca Yesyu dalam dialek Suriani Barat atau Isyo dalam dialek Suriani Timur, mengingat dia tumbuh dan berdakwah utamanya dengan bahasa Aram. Nama Yesus yang digunakan umat Kristen diturunkan dari nama Yunani, Eosous. Umat Kristen Arab menyebut Isa dengan Yasu yang diturunkan dari Yeshua dengan perubahan fonetik. Yasu digunakan sejak sebelum masa Islam dan tetap digunakan pada masa-masa setelahnya. Isa juga digunakan oleh beberapa kelompok Kristen di negara-negara Muslim. Terjemahan Injil Matius dalam bahasa Persia pada abad ke-14, salah satu manuskrip naskah terawal yang masih ada menggunakan kata Isa. Kemudian terjemahan dalam bahasa lainnya juga mengikuti penamaan tersebut. Beberapa terjemahan evangelikal modern juga menggunakan kata Isa, seperti Life of Christ karya David Owen. Nah, sekarang begini. Selain nama dari segi gramatikal bahasa, juga terdapat kesamaan dari segi kisah, mukjizat, genealogi, asal-usulnya, diutus untuk umat Bani Israel, peristiwa penyaliban, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa Nabi Isa sama dengan Yesus. Bedanya apa? Bedanya hanya pada dasar keimanan. Kristen menganggap Yesus sebagai Tuhan, dan Islam menganggap Yesus hanya sebagai utusan Tuhan, sama dengan pengakuan Yesus sendiri. Makanya, dalam Al-Quran itu juga menyinggung orang-orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Secara general atau umum, menyinggung masalah Allah itu dari yang salah satu dari yang tiga, itu bukan secara spesifikasi dikhususkan untuk paham Trinitas, tapi juga triteisme. Ada yang menganggap Yesus sebagai Tuhan, ada yang menganggap Bunda Maria sebagai Tuhan juga, ada yang menganggap Uzair adalah putra Allah, dan lain sebagainya. Jadi Pak Bambang keliru jika menganggap ayat Al-Quran itu salah konsep karena formula Trinitas itu tidak pernah menganggap Maria sebagai Tuhan. PD-nya jangan over, Pak. Itu berbicara secara general atau keseluruhan. Jadi kesimpulannya, dalam keyakinan Kristen, makna kafir itu sendiri tidak ada kejelasan alias tidak detail, aliasnya lagi ngambang. Makanya Pak Bambang itu banyak menjelaskan makna kafir dalam keyakinan Islam yang akhirnya menggiring pemahaman kita tentang makna kafir dengan menghadirkan 1 Yohanes 2 ayat 22-23 di mana akhirnya kebentur sendiri karena ternyata umat Islam tidak ada yang menyangkal Yesus sebagai Kristus atau Al-Masih atau yang diurapi. Saya yakin Pak Bambang akan memperoleh jawaban itu jika ditanyakan kepada Yahudi. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah otak kafir bodoh itu seperti kamera, fokus pada kesesatan, lainnya jadi ngeblur. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.